Dan saya Dahlia Syazwani, suara kenapa ni? Kerja kuat, kerja lebih. Yes. 2016, dipantasikan oleh D-Hub Setelajak Laris. Juga, tapi sekarang ni cepat. Ni kita kena Zumba ni. Tak, kami tak Zumba. Macam nak ada energi, nak menyanyi. Tak ada energi, susah. Okey, kau minta. Aku bagi. Ini dia, kita ada Coach Zain Hamka daripada Vitazen. Be good to your gut. Transform masih berbunyi dari dalam. Macam mana kita nak berzumba? Zumba? Ya, saya kasi yang senang je lah. Senang. Kita main bahu je boleh? Uish. Niat dia lebih macam. Lagi tu ni ajak lagi. Sebelah. Okay. Double bar. Aku memang tak ada koordinasi tau. Kalau tak boleh dah nak macam ni. Teruskan. Selamat pagi. Assalamualaikum dan very good morning. First of all, sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada semua kerana masih lagi berada di dalam dari Ekonomi Fantasia. Yeah. Siapa yang balik rumah, korang sim senang? Siapa yang tak bersenang langsung? Tak ada? Okay. Tepukan untuk anda semua. Okay, kenapa saya tanya kenapa bersenang tak senang? Sebab kesihatan ni penting untuk kita. So, transformasi diri anda bermula daripada dalam. So, itu tak kenapa ni? Banyak. Saya nak bagi tips dulu before kita start. Tips untuk sistem buah nama yang baik. Apa yang guys tahu tips untuk sistem buah nama yang baik selain daripada minum air jejen? Makanan simbang, tidur yang cukup, senaman, jaga pemakanan. Contohnya macam jangan makan berminyak sangat. Okay, good. Banyak yang baik. Jangan makan yang berminyak. Kalau let's say korang aktif kan, dari segi apa-apa pun physical activities, tak kisah bukan senaman je, apa-apa sajalah, korang ni aktif. Means mikrob yang ada dalam badan tu, dia akan turut aktif, membantu sistem pengalaman korang dengan lebih efisien. Kalau korang lebih kurang macam nak tanah, dia buka apa jadi? Dia pun nak tanah. So bila nak tanah, sistem pengalaman ni teruk. So, satu lagi tips, yang ni penting. Jangan bersenam lepas korang makan. Kenapa? Sebab makan tak ada. Makanan tak ada lagi. Okay, betul. Tapi jawapan yang paling tepat is bila korang makan, lepas korang makan, kalau korang bersenam, pengaliran darah sebenarnya dia akan tertumpu ke bagian perut dan usus. Kenapa? Untuk membantu sistem pencernaan tu. Betul tak? Betul. Secara logiknya, kalau korang bersenam, selalunya dia punya pengaliran darah ke mana? Jantung dan kotot. So takut dekat situ dia ada kesimbangan selepas makan korang bersenam. Kena make sure bagi dia digest dulu. Berapa lama nak digest? 2 jam. At least 2 jam kalau makanan berat. Okay, so that's it. Kita akan buat sedikit warm up dulu. 7, 8. Okay, buka. 1 clockwise go. 1 2 3. Aisyah. Okay, saya nak bagi tahu dulu. Sebelum you guys buat dance ke apa-apa senaman-senaman yang berat, make sure you guys buat macam ni dulu. Supaya badan ready before kita buat senaman-senaman yang lebih intense lagi. So, disebabkan semua orang tidak terkeluar lagi minggu ni, saya perkenalkan Zain Hamka. Thank you.